بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لا يجعل التأليل على أوليائه إلا من حيث التأليل عليه ولم يرسل إليهم إلا من أراد أن يرسله إليه سبحان من ما يجعلك إنسان كلامان ما هو سجن إذا لم يجعلكم أراد أن يرسل Dalilah yang dikutuk Kawa Tata Mana awliya ini Nata segera bila Kekasih Man Illa min hasil dalili Kejabu Sangking arah Dalil utawa Tata Mana ini Nata seman Walam yusilan Orang naka ake sopa Man Ilahi maring bira-bira kekasih Ilaman kejawa wong aratan kersake sapa Allah Ayo silau ing olie Naka ake sapa Allahu ing wong Ilahi maring Allah Subhana man lam yasalit dalilah ala awliyaihi Maha suci dan yang tidak menjadikan tanda untuk para kekasihnya untuk para walinya illa min haisud dalili alaihi kecuali sekedar tanda untuknya untuk dat itu walam yusil ilaihim illa man arada an yusilau ilaih dan tidaklah seseorang sampai kepada para awliya itu kecuali orang itu memang dikehendaki Allah untuk sampai kepada Maha suci Allah, Maha suci dat yang tidak menjadikan tanda-tanda untuk kekasih. Para kasih Allah itu tidak diberi tanda-tanda bahwa dia kekasih oleh Allah di hadapan orangmu, kecuali tandanya sekedar sekedar kembali kepada Allah. Tandanya sekedar bahwa wali itu mengingatkan orang pada Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda-tanda untuk kekasihnya. Jadi kasih Allah itu, para wali itu tidak diberi tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang biasa, orang kecuali sekedar tanda mengenai Allah, mengenai apa jenenge, mengingatkan pada Allah. Makanya ada kaidah la ma'rifat al-wali dan wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali sesama wali. Tidak ada tandanya apakah itu wali atau tidak. Alif itu wali atau bukan. Semua mati wali. Semua seperti Ramo Wanati Ersat Husnudan makanya. Karena wali itu tidak terlihat. Allah itu tidak menjadikan tanda iman itu tidak membuat para wali itu terlihat dengan mudah. Tidak ada tandanya. Orang kaya ada tandanya. Mungkin istrinya pakai kelang kalau emas, emas darahnya ini dan sebagainya. Oh kaya, tanda botak bom, botak DPR ada tandanya, masyarakat seniman mungkin ada tandanya. Nah kalau wali itu tidak ada tanda. Oleh Allah tidak diberi tanda yang bisa dilihat orang. Kecuali tandanya itu ya bahwa wali itu mengingatkan kepada Allah cuma itu. Kalau dekat-dekat orang itu lain membuat ingat kepada Allah. Walam yusil ilaihi illaman arata ayyusilau ilaihi
dan tidak akan sampai kepada para wali, tidak akan bertemu dengan para wali, kecuali orang yang bertemu para wali itu memang dikehendaki Allah untuk juga sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada para wali kecuali orang yang akan yang dikehendaki Allah untuk sampai kepada Allah. Orang yang bisa dekat dengan wali, percaya dengan wali, itu pasti dia juga akan dekat dengan Allah, dia juga akan menjadi wali. Sebenarnya cuma seperti dua detik sebelum mati dibangkitkan sebagai wali, kan itu. Almarhum orang itu bersama orang yang dicintai. Kalau dicintai itu kan lebih dari sekedar mempercayai. Percaya itu belum tentu cinta, tapi kalau cinta itu lebih dari percaya. Dan seorang bersama orang yang dicintai. Dibangkitkan sebagaimana di alam akhirat sama dengan si wali bersama wali. Tidak akan pernah sampai kepada para wali. Ini tidak akan bisa percaya, tidak akan mengetahui, tidak akan bertemu. Kecuali orang itu memang dikehendaki Allah untuk sampai kepada Allah. Misalnya hadis man sofahani wa man sofaha sofahani wa man sofaha sofaha sofahani dapat ajar. Siapa yang bersalaman denganku Rasulullah, dan siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, dan siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, dahola jannah, masuk surga. Maksud jidat yang tidak menjadikan untuk para walinya tanda-tanda, kecuali sekedar tanda kepadanya, tanda kepada Allah. Dan tidaklah orang sampai kepada para aulia, para wali, para kekasih Allah, kecuali orang itu akan dikehendaki Allah akan sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu wali yang terlihat, wali yang dikenal, wali yang diketahui, dengan wali yang tidak diketahui, dia tidak pernah dikenal, itu lebih banyak wali yang tidak dikenal. Nah, wali yang dikenal itu kan tujuannya untuk melakukan tarbiyah. Nah, sementara wali yang tidak dikenal lebih banyak lagi. Nama Allah berfirman, para kekasihku ada dalam kemahku dan dalam hijabku. Palingan jumlahnya selalu 124 ribu. Jumlah wali itu 124 ribu, karena itu sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul kan 124 yang wajib dipercayai, hanya 25. Nah, wali itu kan warasatul anbiya, pewaris penerus para nabi. Maka jumlahnya tidak sama, 124 ribu seluruh dunia. Kalau wali pindah ke akhirat satu, ya diganti dulu. Yang diketahui dan yang tidak diketahui itu lebih banyak yang tidak diketahui. Yang terkenal dan yang tidak terkenal itu lebih banyak yang tidak, yang dikenali dan yang tidak dikenali itu lebih banyak yang tidak dikenali. Bahkan pada
kepada wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali. Macam aku, misalnya sesuatu kita laku ini, bangun. Jadi jenenge wali ojo-ojo. Wali kan macam-macam. No, wali abdal, kari dewi mungkin jenis walimu ini wali ojo-ojo. Jangan. Rubama atlanaka ala laifi malakuti wa hajabanaka al istisrofa ala asrawil ibadi. Rubama atlanaka, terkadang merunaki sapa Allah ing sira ala laifi malakuti ing atase barang gaibe keraton langit Allah. Hajabatan ngaling-ngalingi sapa Allah angkasa kensiro al-istishrofa imningani nala asrarin ibadi ngatasi bira-bira rahasia dika Allah. Rubbama atalangaka ala baibi malakutihi, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu kegaiban alam malakutnya. Terkadang Allah memperlihatkan kepadamu kegaiban sesuatu yang tidak tampak dari alam malakutnya, kerajaan langitnya. Wahajabangangka al-istisrofa ala asrarul ibad, dan Allah menghalang, sekaligus menghalangimu dari melihat rahasia-rahasia para makhluk. Kadang Allah memberikan kepadamu rahasia langitnya, rahasia langit diperlihatkan, tapi sekaligus pada saat bersamaan justru engkau dihalangi dari melihat rahasia makhluk-makhluknya yang lain. Jadi kadang-kadangnya Allah perlihatkan rahasia-rahasia yang tinggi, ini rahasia-rahasia yang rendah tidak diperlihatkan. Rahasia-rahasia langit itu kan rahasia-rahasia dimensi tinggi. Yang dimensi tinggi tidak saya lihat, yang dimensi rendah malah enggak. Maksudnya itu manakala engkau diperlihatkan rahasia-rahasia oleh Allah, jangan merasa bahwa kamu itu tahu segalanya. Banyak hal yang tetap dirahasiakan Allah. Dan itu Allah itu melihatkan rahasia-rahasia kepadamu, sekaligus juga banyak yang tidak diperlihatkan kepada. Jangan merasa tahu. Allah itu mengenalkan dirinya kepadamu, ada kalanya begitu sehingga kamu mengenalnya. Tapi sekaligus Allah tidak memperkenalkan kamu mengenal makhluk, bisa juga. Kamu bisa ngerti ilmu apa-apa, tapi bisa saja tidak mengetahui isi hati seseorang. Makanya orang Melayu bilang, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Siapa sudah. Makanya jangan suka menduga-duga mengenai orang, jangan merasa kamu bukan itu kan? Oh ya, demo. Jangan kamu berperasaan kamu. Jangan kamu ikuti perasaan kamu. Nanti kali. Sebagian dari perasaan kamu itu dosa enggak lah ya, demo.
Saya kan yang beriman, Pak, berimun. Masa yang marah tinggalannya. Rabu-rabu di pas barang kan, masa agung tak? Saya orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sebab sebagian prasangka itu dosa. Dan dosai rabener beli. Jangan sampai itu begini, jangan begini. Sagaimana itu paling begini saja begitu. Lagi wali saja kadang-kadang oleh Allah diperlihatkan rahasia langitnya, tapi dihalangi dari melihat rahasia makhluk-makhluknya. Sagaimana itu paling begini, oh begini, begini. Itu jangan berpaduka begini. Wali saja bisa melihat isinya langit, itu bisa tidak bisa melihat isinya orang, hati orang lain. Apalagi kita yang tidak dikasih lihat isinya langit. Dia musnud dengan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, prasangka itu nih, prasangka buruk itu meskipun benar merugikan, ya. Tapi prasangka baik itu meskipun keliru menguntungkan. Misalnya begini, sakiman aslinya hatinya mau mencuri, tilang-tilang. Kita prasangka baik, sakiman ini tilang-tilang orang lain paling sedang jajak. Malah minta doa namanya teman-teman kan sambian lagi datang membuat doanya jadi itu kan sakiman itu jadi isin atau terus ke maling gitu. Jadi prasangka baik itu meskipun keliru namanya ini sakiman tadi mau maling gitu. Di prasangka baik dikira malah jadak minta doa terus ya, jadi maling kan gitu. Lalu dia gitu. Terus yang satu misalnya di hari lain sakiman mau maling lagi. Memang sakiman lebihnya berniat maling misalnya kan. Lalu berpasangan tilang-tilang begitu itu sakiman itu mau maling. Benar kan? Diwaspadai baik, dicurigai baik. Iya baik kan itu kan. Tak waspada supaya gak berhasil maling. Nah kan kita jadi capek kan. Ngawasi sakiman itu. Minimal kan capek. Ya kan? Ngawasi itu yang tadi yang dari sebelumnya husnudzan sudah gak jadi maling malah dapat doa malah bisa mengingatkan teman yang hari berikutnya rasa gak perlu jadi capek padahal benar itu memang sakiman itu mau maling bisa dan itu atau dari sakiman anu sengit kalau sesat berasa capek asalkan sakiman itu bertemu dengan sesat itu selalu menundukkan kepala saking sengit ya. Tapi karena irsat itu artinya bersih selalu berprasangka buruk sakiman itu luar biasa tawadunya selalu mengagungkan aku selalu menundukkan kepala di saking tak dimengar aku mana tak jadi hatinya itu enak sih anak itu si irsat tak merasa malah senang kan agar kepada sakiman merasa itu sakiman sing mangkal itu saya malah ngeluh dewe no. Nah ini saya di segiti kok malah ersat saya ape dari kepada kerja salaman mulai rokok nyucuk tangane mulai duit ya, sakiman pernah isau mari kan karena perasaan kabarnya sih terus si ersat. Nah coba kalau sakiman juga sengis kalau alim kepada ya jumlo Anda ini ngerti anu berprasangka buruk yang paling sengit ini dan itu dan nanti alih perajalan dari baru sakiman jumlo ayo mangkal lah dan itu jadi resah gelisah enggak enak padahal benar itulah. Jadi prasangka baik itu meskipun keliru menguntungkan prasangka buruk meskipun benar merugikan. Apalagi kalau prasangka buruk itu salah.
Jadi sakiman, jadi senang banget cara alim. Terus duplo, agak asal kepada itu duplo. Saking senangnya suatu hari ya, sakiman kar menaik emas rong kilo alim dengan menundukkan kepala. Karena alim rasa kabur, pikirannya sakiman itu mau nusuk apa mau bunuh, alim lari. Nah, kan alim gak jadi menerima pemberian emas sakiman itu. Tidak. Kuna sakit mungkin sengoro pak. Lagi minggu contoh, minggu contoh aja. Jadi prasangka baik itu, berprasangka baik lah. Nah prasangka baik itu mesti keliru. Mengenai prasangka kuno itu meskipun benar merugikan, tidak. Caranya menyatakan rupa ma'atelang akalala lewi malakuti wajah bangka al-istisrofa ala astralil ngibad. Atau katanya Allah itu memperlihatkan rahasia alam langitnya, rahasia langitnya. Dan saat bersamaan Allah merahasiakan atau tidak memperlihatkan kepadamu rahasia makhluk-makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu yang kami nak orang kaya itu ya. Si mau ini selali. Ini terus menanya. Bapak Sisi ya betulnya dengannya ya. Jalan apa? Lali kape aku kok saking bener ya lali. Di tengah limo kita mulai ngasih nanti tekan jam limo baik. Limo harus nanti mulai jam limo seperempat kita mau coba kasih dah ya anak yang mana tekan. Nanti kan hari ini sanam lah seperempat jam pas. Sepanjang anda ya dan. Jadi yang keratan ya buka dulu seadanya, buka sampai selesai. Kalau jam 6 kamat, 6 kamat nanti kita berfan mari nanti saya ingin wiritan ya wiritan ya sampai isa saya kesal wiritan ya sampai mutut ya oleh ya ya bukannya tekan jam 6 setengah 6 tekan jam cukup ya banyak turah ya sampai jam jam 6 salat malam mau wiritan imtad kamu tak kira bisa nah bisa yang kita usahakan nepar salat ya rakyatan dan terus orang-orang kita sahur korang buku. Nah, poso ini apa dan aku rasa haus, rasa lapar. Nah, itu supaya kuat itu ya banyak membaca Quran, membaca Quran, membaca Tazahir. Bila tidak jangan itu membuat kuat. Karena apa? Ya, logikanya bagaimana dengan baca membaca itu kan? Jiwa kita itu secara psikologis lebih stabil, tidak marah, tidak jengkel, tidak pusing. Nah, dengan jiwa psikologi yang stabil, itu kita tidak membutuhkan banyak asupan energi. Tapi kalau kita marah macam-macam, ya kita muas, makin lapar. Karena marah itu nggak bisa banyak energi, makin haus. Makanya orang puasa itu jangan marah, ya. Jangan berantem, ya karena itu semua menghabiskan energi, nanti jadi gak kuat tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung Ramadan ya, pas Ramadan kan terus ya rapat sempat, sebut sih udah ngapal keluar mana sih ngapal keluar sing ya rakyatan pisan di katam ke Quran, meskipun gue lho katam Quran salah alif kalau ke Al-Baqarah kenapa kok terus apalanmu perlu tapi juga kamu itu
anu nyidel misalnya sedino sak jus ben katam senajan ngono saya gerdal gratis 30 jus supaya semacam anu mulina ya memetakan secara verbal Al-Qur'an. Jebul gue kayak jus loro jus telu tak apalke tau kira apalke kayak jus 5 jus 6. Nek ngene nek pas Ramadan ini maca Quran nek iso ki sak katam 30 jus. Sehari satu jus kan bisa katam. Sebab lebih dari sekali, meskipun kamu sekali lagi belum tahu, belum tahu mulai jus 15, 16, apa ini tinggal ngulinake secara verbal Quran. Jadi gue statusnya kan bisa ngaji Quran, jadi salah barang kan maklumnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Man iqtarana ala asraril ibad walam yatafallak firrahmatil ilahiyati kana itlamuhu fitnatan alaihi wasababan nijarril wabali ilaihi. Man utawi sapane wong itu itoran ala meningali sapa wong ana asrar ing ibadi ngasa sepira pro rasa ning Allah malam ya ta pangrak lan durung manganggoni budi pekerti sapa wong kerah mati kelawan welas al ilahiyati kang kunca kepenerangan kana mangka ana apa itilahu di ningali wong iku fitnah dan fitnah alai ngatasi wah masa bapanan dari sebab dicerril wabali maring narik ilai ilai maring wah siapa yang melihat rahasia para manusia makhluk-makhluknya, siapa yang bisa melihat rahasia para makhluk, siapa yang bisa melihat isi hatinya manusia kalau kita sementara dia belum, orang yang bisa melihat itu belum berperilaku, berakhlak, berbudi pekerti dengan rahmat, dengan belas kasih selayaknya Tuhan, maka kemampuannya melihat tersebut menjadi fitnah untuk orang itu dan menjadi sebab tertariknya bencana-bencana untuk orang itu, menjadi sebab orang itu terkena banyak bencana. Siapa bisa melihat rahasia orang lain, siapa bisa melihat isi hati orang lain tapi dia sendiri belum berakhlak dengan akhlak rahmat sebagaimana apa jenis sifat rahmatnya Allah. Cara gamane dia itu perilakunya itu ora welasan. Nah, soal rahasianya orang lain dan orang itu tidak punya cukup rasa belas kasih. Maka kemampuan dia melihat itu pasti jadi fitnah dan menarik bencana itu. Orang itu pasti akan menipu, memanfaatkan dan seterusnya. Makanya tadi ada kalanya baik sebelumnya itu, ada kalanya Allah itu memperlihatkan alam langit untukmu tapi oleh Allah kamu tidak diperlihatkan rahasia atau isi hati orang lain. Nah, karena ini, karena kalau nanti orang itu bisa melihat rahasia orang, isi hatinya orang, tapi dia tidak cukup punya sifat belas kasih layaknya Tuhan, maka dia itu menjadi fitnah. Dia akan mengeksploitasi kemampuannya melihat alam batin itu untuk ini. Maka dicegah oleh Allah.
Kalau ada orang yang diperlihatkan, ya Allah bisa melihat seperti itu. Kemudian dia sekaligus belum diberi Allah akhlak rahmat, akhlak belas kasih. Berarti orang itu sedang dijerumuskan oleh Allah. Makanya tidak usah ingin tahu isinya di sakiman biye. Nah, tidak kayak remaja kalau belajar. Sebenarnya kamu itu cinta nggak sama muslim menunggui ngopo atau benar? Kecuali sama ini nama. Sama menunggui. Orang seperti apa betul ya? Yang mana apa itu? Pengen ngerti isinya ya, dia orang. Dan kalau kita itu tahu isi hati orang itu, tidak usah dikasih tahu, tidak usah disampaikan kepada siapa, cukup untuk kita. Nah, kalau kita sudah mantep, mesti sedang begini sama. Aku tahu tuh kamu sedang begini, bilang beginian. Itu selangkah lagi, kalau kita suka bilang seperti itu, melihat-melihat, sekali langkah lagi kita akan melakukan eksploitasi, dan itu berbahaya. Dan tidak bisa di masalahnya nanti anak itu isi hatinya sakiman itu dan diperlihatkan pada kamu misalnya. Jadi yang kelihatan itu bukan Allah, bukan malaikat, tapi setan misalnya. Dan itu tak? Nah, makanya dibalik nikmat itu ada ujian, dibalik ujian ada nikmat. Dan itu kan yang pertama misalnya bisa melihat isi hati sakiman, mungkin rokok bisa itu diperlihatkan oleh Allah. Nah itu ujian bagi alim. Bisa enggak alim tidak apa itu nih, mengobral kemampuannya itu. Tidak usah ngomong sakiman apa nanti teman kamu sudah nyampain juga. Kecuali kalau untuk kepentingan edukasi tarbiyah, itu pun amat sangat terbatas. Nila tidak sembar. Kalau saya gimana lagi ragu-ragu dengan istrinya misalnya. Nanya istriku itu pantas aku pertahankan apa enggak, saya enggak bisa sama aku dan anak-anak misalnya. Dalam keraguan seperti itu. Misalnya Alif bisa membaca itu, mendengar hati senapsinya, omongan hatinya, omongan batinnya sakiman. Terus langsung Alif, wah kebetulan misalnya bujuni sakiman itu Alif banget, ayu banget ya, Alif yang naksir banget misalnya. Itu oleh Alif dimanfaatkan. Apa yang ada di isi hatimu itu, keraguan itu adalah tanda kebenaran. Ikutilah. Maksudnya, nah kan batinmu mengatakan istrimu itu setia enggak, itu artinya istrimu enggak setia. Kamu itu batinmu mengatakan cerai apa enggak, itu artinya kamu harus mencerai. Kan sakiman kaget, oh, mas Dio berarti mau tenang, berarti benar-benar cerai sih. Nah tak, ada harus ditunggu kali. Nah tak tasane gitu. Di atas ya. Sebulannya Alif kalah lincah karena Mas Nato. Ayo wes. Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah dukungan itu merasa lelah. Karena perjuangan saya merajalela, ya wes masih terus kesesok. Bawa orang dikasih orang ya, kata ini tak lari. Subhanaman lam ya jalid dalil ala awliyaihi ilamin hai sedalil ya alaihi. Maksudnya nabi yang tidak menjadikan tanda-tanda untuk para kekasihnya kecuali sekadar tanda kepadanya. Malam yusir ilaihim ilaman aranta ayin silahu ilaih. Dan tidak akan pernah sampai kepada para wali itu kecuali orang yang oleh Allah, oleh dat itu digandaki untuk sampai kepadanya. Rubama atlanakan ala ghaibi malakutihi wa hajabangkal istisrofa ala aswaril ibadih. Ada karanya Allah memperlihatkan kepadamu rahasia langitnya, rahasia-rahasia langitnya.
rahasia-rahasia alam malakut, dan secara bersamaan menghalangimu dari melihat rahasia atau isi hati manusia-manusia lain. Manitalan anak aslamin ibad, alam yata halak birrahman al-ilahiyah, karena itilamu fitnatan alaihi wasababan lijarril wabali ilaihi. Siapa yang oleh Allah diberi kemampuan bisa melihat isi hatinya orang lain, kemudian ya tetapi dia tidak berakhlak dengan akhlak rahmah, akhlak belas kasih sebagaimana layaknya Tuhan, maka kemampuannya melihat isi hati orang lain itu akan menjadi fitnah untuknya, akan menjadi fitnah itu ya dosa besar cobaan, dan kemampuannya itu akan menarik bencana kepadanya, akan menyebabkan orang itu terkena banyak bencana. Wallahu a'lam.